Halo teman-teman, kembali lagi di EJ Gaming Channel. Kali ini kita bakal mengulas tentang tank. Saya bakal menjelaskan gimana cara membuat tank yang kuat dan tidak gampang mati. Karena sering banget teman-teman main di game, tanknya itu salah build sehingga dia gembek banget dan gak bakal bisa ngebantu banyak di war. Belum apa-apa udah mati gitu loh. Jadi kita langsung aja deh. Ini sangat berlaku untuk semua hero untuk buildnya. Tapi khususnya untuk tank-tank yang super tank lah ya. Jadi yang pertama kita bakal ngeliat item buildnya. Item build pada umumnya kalau di tank itu pasti ada Mantle of Ra. Selain itu ada orang yang langsung ngebikin Ancestral Glory di awal. Jadi itu sangat gak saya anjurkan. Kenapa? Karena dua item ini cuma nambahin HP. Sedangkan kita butuh defense untuk bisa nanganin musuh di awal. Nah, buat teman-teman yang main tank jangan pernah membeli Mantle of Ra di awal. Karena untuk harganya segitu efeknya sangat tidak worth it, sangat tidak pantas. Jadi saya anjurin buat teman-teman yang main tank dan kita ketika melihat musuhnya lebih banyak fisik, kamu bisa beli Mail of Pain dulu atau Crimson Banner dulu. Atau kamu mau bisa beli di Aegis juga oke. Jadi intinya kamu lihat item yang lebih banyak physical defense-nya lalu kamu beli. Itu yang pertama. Kedua, kamu lihat lebih dominan lagi. Kalau lebih banyak fisik, kamu beli boost-nya yang fisik karena efeknya oke ya. Mengurangi damage attack normal fisik sebesar 15%. Yang ketiga adalah Mail of Pain. Ini adalah saya bikin build tergantung musuhnya. Musuhnya lebih banyak fisik, ini sangat efektif banget. Yang keempat adalah Herculean Menace. Ini saya ambil pasifnya, bukan meningkatkan attack, tapi mendapatkan perisai. Perisainya itu sangat bergantung sama jumlah HP. Jadi buat tank, kalau kamu mau bikin tebel banget, kamu bisa beli item yang satu ini ketika kamu sekarat. Kamu bisa dapat shield yang bakal membuat kamu susah mati. Yang kelima saya beli guys standar. Ini untuk musuh yang ada magic damage-nya. Minimal satu hero magic damage. Kita beli ini satu aja cukup. Tapi kalau kita ada Pyna teman kita bisa ganti dengan Amulet of Longevity. Jadi heal-nya teman kita bakal berasa gede. Ya, lebih sedap tuh. Yang terakhir biasanya kalau kita sudah late game, kita bisa beli Ancestral Glory atau kita bisa beli item lain. Terserah kamu mau bisa beli item apa, yang penting sesuaikan dengan kebutuhan tim kamu. Kamu juga bisa beli seperti Hyoga Edge, it's okay. Tapi Hyoga Edge ini bisa jadi penggantinya Herculean Menace. Jadi kamu tetap bisa beli item lain, bisa Asterin Buckler, ya it's okay sebenarnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ketika kita mau main tank, kita jangan langsung ikutin pro build. Karena pro build itu belum tentu lebih baik daripada build yang kamu bikin. Selain itu, kamu harus ngelihat musuh kamu in-game lebih dominan magic atau physical attack. Kalau magic attack lebih dominan, kamu bisa build gaya standar di awal, dilanjutkan dengan Medallion of Troy, lalu kamu bisa lanjutin dengan item physical defense. Kamu bisa kombinasiin keduanya, jadi kamu beli magic defense armor, tapi boots kamu physical. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita langsung lihat aja aksinya gimana nantinya. Build tank yang benar in-game itu seberapa keras dan saya bakal pakai hero tank yang paling favorit yaitu Tain yang paling keras karena skill pasifnya bakal regen ketika dia sekarat. Jadi kita langsung aja lihat aksinya in game. Let's go. Oke, kita udah mulai. Jadi saya pakai Tain. Nah, teman kita ada Ajen Katara, Omega dan Yon. Kita tim bertiga ya. Tanknya ya. Oke, kita langsung mukul kura. Wah, geng ini ke bawah. Makin skill 2. Kita farm dulu, aduh datang butterfly-nya. Kita coba pukul ya. Kita balik lagi, kita pukul lagi dia. Gak sakit coy, gak sakit. Kita jagain kuranya ya. Kura-kura ngebut ya, jangan sampai kerebut ya. Anjir kerebut, gak masalah, gak masalah. Kita perang aja perang. Kita sama Jenka, kita sama-sama ada heal. Sakit ya, gua heal lagi ya. Kurus ya, kurus. Aduh, kagak dapat. Gak apa-apa, gak masalah, kita gak usah takut sama butterfly. Karena saya bakal build full fisik di sini. Jadi gak full fisik sih, musuhnya banyak magic ya. Jadi musuhnya itu ada Tain, Butterfly, Yon, Chowner, dan Krixie. Wah, dia mau dorong kita ya, sayang sekali. Kita dorong ke belakang ya. Aduh gak dapet ya. Terlalu cepat. Gak masalah teman-teman, kita berdua sama Azenka kita bakal ngebantai musuhnya. Kita bakal build lebih awal itu fisik ya. Karena musuhnya saya lebih segen sama Butterfly, yang bakal lebih agresif mainnya dibandingkan magicnya mereka. Jadi kita bakal naikin skill 1 dulu.
Karena skill 1 itu lebih banyak dipakai buat dorong dibandingkan skill 2. Skill 2 itu sangat kecil range-nya, jadi hanya dipakai kalau kita pakai skill 1 dulu lebih banyak ya waktu war. Kita cari duit dulu di atas sambil kita ngelihat keadaan di mana teman kita butuh bantuan, kita langsung menuju ke sana. Oke. Kita udah mau level 4, kita lihat bawah lagi, sepertinya bawah sedang dalam masalah. Dua tank di bawah disiksa sama dua magic ya, satu support, satu magic, tapi sama-sama magic damage. Oh, yang tengah sepertinya sedang perang dan kayaknya menang. Saya takutnya ada butterfly nongol ya. Butterfly-nya di mana ini ya? Saya beli boots dulu. Butterfly-nya ke tengah itu, butterfly-nya ke tengah. Oke, kita coba bunuh si kurus ini. Kita bunuh, ada skill 3. Aduh, dia berhasil kabur. Ya, kita balik lagi ke lane sambil ngeliat-liat keadaan ya. Ngeliat keadaan, tetap lihat keadaan. Jangan lupa lihat map sebagai tank karena kita banyak berperan ketika perang. Waduh, cari mati si kurus ya. Kita matiin si kurus. Mati kau ya, mati. Langsung jadi gemuk ya gua. Waduh, dia cari mati ya. Lihat tuh damage-nya. Gak gitu berasa ya. Kita dorong ke belakang, kita pukulin ya. Mati nggak ya? Kita pukulin. Kita regen itu skill pasif, skill pasifnya kita. Ketika kita sekarat, kita bakal regen. Yon, lihat Leon, kampret dia ya, malah farm ya. Harusnya mati tuh. Awas kalau gak mati Yon ya. Nah, oke, mati. Nice. Kita dapat butterfly-nya, damage butterfly-nya nggak gitu berasa karena kita build full fisik. Dan kita nggak build HP ya. Karena itu HP seperti mental offer itu nggak berguna di awal. Kita coba pokokin riksinya apakah bisa berhasil. Sepertinya bakal sulit ya. Musuhnya, waduh, kita beli mana dulu, mana kita habis nih. Riksinya sepertinya, wah mereka mau abyssal ini. Kita bantuin dari belakang ya. Kita dorong dari belakang. Ini momen yang tepat banget. Kita dorong. Nah, dapat tiga-tiganya. Kita stun. Kita langsung skill 3. Aduh, gak ada mana. Kampret ya. Kampret. Ayo regen buruan. Oke, nice. Ada. Boom. Dapet krisinya. Waduh, cari mati ini si kurus ya. Ada butterfly. Kita gak boleh mati. Aduh, kita mati. Dan butterfly-nya berpesta. Ini adalah kesalahan di mana saya gak ada mana. Jadi, kita sempat kena hit. Jadi, semoga mati ya. Ini dikejar sama Tara dan Omega ini dia. Mampus lo ya. Mampus. Mampus, diputer-puter palanya. Langsung masuk neraka dia. Kita mati pertama kalinya akibat dari kesalahan gak ada mana. Saya gak ngitung mana di awal, tapi gak masalah lah ya. Kekayaannya berimbang. Yang penting kita menang level dulu di awal. Saya bakal build apa ya, Crimson Banner dulu sepertinya. Crimson Banner. Oke, udah mau jadi ya, dikit lagi. Kita lihat keadaan. Oh, itu ada Ganesha itu. Apa ya? Choner. Kita balik lagi ke tengah, kita lihat momen di mana kita bisa bantuin war. Oke. Sebenarnya, oh mereka abyssal, kita nyampain pakai skill 3. Kita sampain nih, bisa nggak ya? Gak perlu, belum mati. Kita skill 2, skill 1, aduh, diambil sama 3. Kita bunuh aja mereka ya, gak dapat. Oh, kita yang dapat coy. Gua apain tadi ya? Mabok gua. Gua apain tadi? Aduh, koplak, kita matiin butterfly-nya. Buset, gue terlalu nafsu ini, mampus nih gue. Kabur coy. Kita butuh bantuan. Sini, Yon, bantuin Yon. Kampret lo, malah kabur. Ayo Azenka. Aduh, gak bisa mati lah gue ya dengan cara seperti itu ya. Songong. Kita bisa farm di tengah. Sambil nungguin musuhnya maju. Ini buildnya full fisik dulu di awal. Jadi Yon, oh kita matiin nih, masih mati udah. Kita bajoka kepalanya. Mati ya. Crimson Banner jadi. Jadi hero kayak Yon, mana lihat gak berasa tuh. Yon sama si butterfly mukul kita gak bakal bisa dengan mudah kita mati. Kita ambil regen dulu. Kita kayaknya sedang menguasai pertandingan. Kita bisa bantu teman kita. Kita sambil lihat keadaan, kita nunggu momen di mana kita bisa bokongin musuh. Kita ngambil regen dulu ya. Saya butuh regen nih. Ayo bantu Yon. Kampret ya Yonnya ya. Kampret. Ayo Yon, aduh ada musuh ngintip. Kita harus jaga jarak nih, aduh. Si kurus ini, gua heal dulu. Gua mau dorong balik, tapi ada musuh kan. Ada, ampun di skill 3 gua. Skill 2, skill 3, gua dipukul butterfly itu ya. Kampret butterfly-nya, gak mati lah. Keras, benderas. Ayo Tara, bunuh butterfly-nya, bunuh. Dikit lagi Tara, bunuh. Ayo Omega, sundul, aduh gak dapet. Ini pun jadilah, ini aduh, ampun bang. Matiin, dikit lagi. Matiin kawan, matiin. Oke, mati kau ya. Mati si Choner.
Jadi jangan sok kuat ya kalau udah tahu musuhnya gitu ya. Ini enak kita tank bertiga, jadi kita bisa ngancurin tower, ada backdoor-backdoor aja, gak masalah coy. Yon mukul kita gak berasa, kita hajar bentar lagi. Jangan deh, jangan. Sekarat gua, sekarat. Jangan, mundur dulu coy, mundur dulu coy. Kita bisa ke tengah. Ini enak banget mainnya, bertiga tank. Jadi kita gak takut-takut mati amat. Ajen kanya diserang, kita harus jagain ini. Oh enggak. Kita sembunyi dulu di semak belukar. Kita bakal bikin Mail of Pain dulu. Jadi kita build full physic defense dulu. Habis itu kita bakal lanjutin ke magic defense. Kita ambil heal dulu. Oke, thank you. Temen kita abisal, kita jagain sambil ngeliat keadaan. Apakah musuhnya bakal bokong? Kayaknya enggak ya. Ya kita hutan aja, ada butterfly di hutan. Kita bunuh butterfly-nya, sok-sokan dia ya. Ada Omega, aduh dulu gue ngapain coba? Kejar butterfly-nya ini kita. Mundur dulu Tara, kita bunuh dulu butterfly-nya. Butterfly-nya ini, kupu-kupu malam ya. Woi sini woi, kupu-kupu malam dulu coy. Itu dia. Gue dorong, aduh gak dapat. Pinter banget dia kabur, gak apa-apa itu. Mundur. Matiin dulu butterfly-nya. Enak ini. Kita patahkan lehernya. Pasrah dia ya, pasrah. Kita dorong sama teman-temannya lah. Kita skill 3 langsung. Dem. Enggak mati, ada Muramasa dia. Mati. Ya skill 2. Nah, kita matiin Yon-nya. Waduh, kita milih yang lembek aja ya. Tenya nanti aja. Kita mati ini Chris-nya. Skill 2. Tenya tuh bakal mati nanti. Dia enggak bisa kabur itu. Dia jalannya salah. Oke, enggak apa-apa. Kita bunuh Tenya aja lah. Chris-nya berhasil kabur. Tenya. Mau ke mana kamu, Bang? Mana? Dorong, Bang. Gua dorong balik kamu, Bang. Koplak ya. Ini kita build-nya keras banget ini. Jadi kita nggak bakal takut dibunuh sama butterfly lagi. Kita udah jadi ya, Mail of Pain kita. Kita bisa ngancurin tower dengan mudah. Karena kita tank semua. Gak usah takut dipukul tank. Tapi gua takut juga sih. Sakit juga coy, sakit. Tapi kalau butterfly mah, aduh. Apa dah? Wih, terasa juga ya. Kita matiin aja butterfly-nya, sok-sokan dia ya. Terus ketiga, sekarat tuh. Bunuh teman, bunuh. Gue sekarat ya, gak masalah ya, tunggu momen. Kita di heal, kita mati ini calonnya. Aduh, dorongan gue, koplak. Dikit lagi kawan, dikit lagi. Kagak dapat, mati ya, mati. Tennya dia, aduh. Gak gitu berasa sih, sorry bro, mati ya. Nice. Kita berhasil dipukul tanpa berasa, wih nyari mati betul. Dia kira dia bisa triple kill gue. Lawan tank ini, mati ya. Ini lagi, aduh, mati gue kayaknya. Kena magic defense ya, magic damage ya. Kita belum ada magic defense. Jadi sekarang kita saatnya bikin magic defense supaya bisa nanganin si Krixie. Waduh, keburu banyak armor lagi. Kita bakal bikin apa ya, gaya standard ya. Atau Hercules Manus dulu juga oke lah. Hercules Manus dulu aja lah, lebih murah. Bisa nambahin armor tiba-tiba. Jadi teman-teman, build seperti ini efektif banget ketika kamu war. Tapi sayangnya ini teman kita banyakan tank. Jadi kita role-nya itu jadi gak jelas gitu. Jadi sama-sama maju, sama-sama tank, sama-sama hajar aja. Toh pada akhirnya menang war juga ya. Kita maju lagi ke tengah. Kita bantai musuhnya. Jadi musuhnya, kekayaannya imbang ya sebenarnya ya. Tapi karena role-nya kita oke banget dan yang kita kaya banget sih memang dibandingkan musuh. Aduh butterfly. Gua mah kagak takut sama butterfly, bro. Gua takutnya sama Krixie sekarang. Gua harus cepat-cepat beli item magic defense nih. Sakit ya kita pukul ya. Dikira kita bisa dikalahin dengan cara seperti itu. Butterfly dulu. Gua ngeliat butterfly. Nah, skill 3 butterfly gak ada rasanya. Mau kemana lu, Bang? Waduh, ini pukul-pukulan ya. Kagak terasa. Gua tembas pake dulu ya. Mana, siapa lagi? Gua dorong ya, sekalian ya. Kagak berasa. Pukul apa, coy? Gua yang geli-geli ketek, coy. Mati lu, coy. Geli-geli ketek. Jadi tai ya. Jadi tai kucing. Jadi sisa Yon. Sisa si... apa namanya? Si Tain. Jadi udahlah kita hancurin towernya. Sama-sama tank kita bertiga. Ganti-gantian aja TB-nya coy. Gue heal. Oke, gantian. Gue aja coy. Aduh, kayaknya di mid dia lebih sakit. Dia dipukulin ya. Nah, kita hancurin towernya. Kita langsung end aja gamenya kayak gini ya. Kalau nggak bisa end ya kita mundur dikit lah. Kita matiin dia. Aduh, salah dorong. Nggak apa-apa lah. Mati. Kita sih lihat. Mati. Oke, nice. Hancurin coy. Bisa nggak coy? Hancurin. Aduh gak bisa ya, terus kita habis coy. Gak bisa, mundur. Stone gue dorong ya. Matiin krisinya, matiin. Sakit coy, sakit. Mantap. Kupu-kupu malam. Suruh maju. Sini kupu-kupu. Sakit banget Yon-nya. Kita tebas kepalanya tuh Yon-nya. Der, mampus. Akhirnya kita menang dengan mudah. Jadi teman-teman, kalau mau build tank, kita lihat dulu musuhnya, dominan mana yang lebih agresif. Kalau ada butterfly ya, kita bikin fisik dulu lah. Terus kita jangan ragu untuk ngetankin temen. Karena kalau kita takut mati, kita bakal kalah warnya.
Selain itu, tank seperti ini, banyak tank juga oke sebenarnya. Jadi kita bisa lihat ya, teman-teman kita yang tank itu wow banget ketika war. Musuhnya bingung mau bunuh siapa, apalagi butterfly-nya. Ketika kita sadar, kita harus backup teman, kita jagain teman kita dari butterfly. Jadi gitu ya teman-teman ya. Gimana cara main tank yang baik dan benar dengan build-nya yang benar? Semoga guide kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe karena kita bakal update lagi video berikutnya. See you again in the next video. Bye-bye!